Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bila kita sebut saja mengenai Oppo, pasti ramai yang kenal akan jenama ini. Oppo kini memperluaskan empayar jenamanya menerusi pengenalan model Oppo A52 yang mana sebuah peranti kelas pertengahan disertakan dengan sejumlah ciri menarik seperti 4 kamera utama, chipset Snapdragon 665 dan bateri besar 5000 mAh. Untuk ketahui lebih lanjut, anda bersama saya Amy Maizura. Ini adalah video pandang pertama kami untuk Oppo A52. Nampak serupa tapi tidak sama. Itulah apa yang boleh kami katakan mengenai Oppo A52, yang mana ia menggunakan konsep serta ciri teknologi lebih kurang sama seperti Oppo A92, yang mana baru saja dilancarkan pada harga RM1,199. Meskipun begitu, masih terdapat perbezaan spesifikasi di antara keduanya. Antaranya seperti kapasiti RAM dan juga tetapan lensa utama yang ditawarkan. Sebagai permulaan, kami akan bercerita terlebih dahulu mengenai reka bentuknya. Rekaan peranti ini kelihatan anggun dan bergaya. Bagi menjadikannya lebih menarik, jika anda perasan, belakang peranti turut disertakan dengan kemasan warna yang memukau bersama efek pantulan cahaya yang kelihatan cantik. Namun, ia bergantung pada citarasa masing-masing. Untuk susun atur butang standard pula, pada sisi kanan terdapatnya butang kuasa yang juga berfungsi sebagai pengimbas cap jari. Sisi kiri pula terdapatnya butang laras suara dan talang SIM, manakala pada bahagian bawah tersedianya dengan bicu audio 3.5mm, port USB Type-C dan juga pembesar suara. Dengan berat hanya 192 gram, Oppo A52 terasa solid dan seimbang apabila dipegang. Paparannya di sini adalah sebesar 6.5 inci dengan keupayaan memaparkan resolusi pada Full HD+. Ia turut menampilkan rekaan skrin berlubang untuk meletakkan kamera hadapan. Jika anda perasan, di sini jelas kelihatan saiz bezel pada bahagian atas dan juga kedua sisi kelihatan nipis. Tapi hanya bahagian dagu saja yang kelihatan sedikit tebal. Untuk penawaran spesifikasi, Oppo A52 dikuasakan oleh pemproses Snapdragon 665. Untuk unit yang kami terima, ia digandingkan dengan RAM sebesar 6GB dan juga storan dalaman 128GB. Sekali lagi, Oppo dilihat memfokuskan kepada pengalaman penggunaan yang baik, di mana Oppo A52 menjalankan sistem operasi ColorOS 7.1 berasaskan Android 10 terkini. Antara muka ini menawarkan sejumlah perubahan menarik untuk memberikan kemudahan kepada para pengguna. Antara yang boleh kita lihat di sini adalah rekaan visualnya lebih segar, prestasi lebih optimum, sokongan editor video pintar dan sebagainya. Kemudian kita beralih pula kepada kamera. Oppo A52 didatangkan dengan sokongan kamera pelbagai guna dalam usaha meningkatkan kesan dalam keadaan tertentu. Pada peranti ini menawarkan 4 kamera utama iaitu 12, 8, 2 dan juga 2 megapiksel. Kita beralih ke kamera hadapan, lensa yang digunakan adalah sebesar 16 megapiksel. Baiklah, bercakap mengenai lensa utama, di sinilah letaknya perbezaan antara Oppo A52 dan juga Oppo A92. Di mana Oppo A92 mempunyai lensa utama sebesar 48MP, kamera lain masih sama termasuklah kamera hadapan. Antara muka pada Oppo A52 kelihatan mudah digunakan dan juga sangat kemas. Kamera ini turut menggunakan teknologi AI yang mana bertujuan mengesan subjek secara automatik. Sekaligus ia akan menjadikan gambar anda lebih menarik. Antara mod kamera yang disertakan adalah seperti mod malam, portrait, panorama, slow-mo dan banyak lagi. Tidak ketinggalan, terdapat juga mod manual bagi mereka yang memerlukan kawalan lebih mendalam ketika mengambil gambar. Ia juga menjadikan kesan kecantikan yang menarik pada tetapan kamera belakang dan juga kamera hadapan. Jadi, anda boleh mengoptimalkan kecantikan secara manual termasuklah kulit lebih halus, dagu lebih runcing, mata yang besar dan banyak lagi. Untuk video, maksimum rakaman adalah pada resolusi 4K dengan tetapan 30 frame per second. Dari segi ketahanan bateri, kami belum mengujinya dengan lebih lanjut. Ia menyertakan bateri berkapasiti 5000 mAh yang menyokong pengecasan pantas 18W melalui port USB-C. Melalui ini, anda boleh menjangkakan hayat bateri yang cukup lama untuk penggunaan yang pelbagai. Buat masa ini, Oppo A52 masih belum ditawarkan untuk pasaran tempatan.
Jika anda lihat, penawaran spesifikasinya tidak jauh berbeza dengan OPPO A52 yang mana ia hanya membezakan kepada lensa utama kamera. Jadi, apakah pendapat anda mengenai peranti ini dan kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Baiklah, sekian sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!